Kegiatan hari keempat PKKMB Stikes Buleleng 24 Agustus 2023 terlaksana dengan tertib dan berbahagia. Di hari keempat ini, para mahasiswa baru sangat antusias dan bersemangat mendengarkan semua materi yang diberikan. Dimulai dari penyampaian materi tentang penyampaian tugas pokok dan fungsi dalam menunjang kegiatan mahasiswa dari BAUK, BAK Keuangan dan Operator. Kemudian dilanjutkan dengan layanan kemahasiswaan seperti DPM, BEM HMIK, HIMA, HMF, dan UKM oleh Waka 3 Stikes Buleleng, Ibu Nima Dekarlina Sumiari Tangkas, SST MH, dan juga Ibu Indri Luviana SST yang menyampaikan materi tentang penanaman budi pekerti yang luhur terhadap mahasiswa. Kemudian setelah diberikan jam istirahat, pemberian materi dilanjutkan dari Yayasan Kerti Praja tentang materi Wolbachia dan juga adanya sharing session dari putra-putri Kampus Stikes Buleleng 2023 dan dilanjutkan dengan pengumpulan tugas, rigeng, dan pemberian tugas selanjutnya. Tetap semangat para mahasiswa baru Stikes Buleleng, sukseskan PKKMB 2023 dengan semangat dan penuh rasa bahagia. Stikes Buleleng luar biasa, salam Sundaram.